Sempat ada yang besar. Guys, itu ada yang bergerak di bawah, teman-teman. Wih, dede. Wah, apaan nih? Wih, dede. Wih, guys, dia lolos. Wih, guys. Yuhu, halo guys. Balik lagi bersama Fadli and Toys. Guys, lihat nih. Wow, ada sesuatu mencurigakan di sini, teman-teman. Wadidaw, ini bambu apaannya, guys? Coba kita siram-siram dulu nih. Siapa tahu ada sesuatu di dalamnya, teman-teman. Wah, dia nggak mau keluar nih. Widih, guys, guys, lihat tuh. Wow, nampaknya ada sesuatu dalam, teman-teman. Widih, lihat tuh. Wow. Hey, guys, coba kita langsung tumpah ya. 1, 2, 3, keluar kok. Widih, lihat tuh, guys. Wow, ada lobster sepertinya, teman-teman. Wey, lihat ke. Widih, dapat satu lobster air tawar nih, guys. Mantul. Wow. Wey, baru jalan saja, kita langsung menemukan satu ekor udang lobster. Yuhu, langsung kita amankan tuh, guys. Wahahau, semangat sekali kalau seperti ini nih. Makanya kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dulu, guys. Guys, lihat tuh, widih, ada yang mencurigakan lagi, teman-teman. Wow, widih, guys, ada rumput berjalan, lihat tuh di dalam. Wow, ada capit lagi, teman-teman. Coba kita keluarkan dulu, apaan nih? Widih, guys, lihat, dapat lagi satu ekor udang lobster air tawar, teman-teman. Wih, mantul sekali nih, lihat tuh. Di capitnya ada warna merahnya, teman-teman. Berarti ini lobster jantan. Yuhu, kita amankan lagi, teman-teman. Wahahau. Makanya kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu, teman-teman. Kita let's go lagi nih. Kita cari di pinggiran sungai lagi, teman-teman. Wedede, guys. Lihat tuh. Wow, ada yang panjang-panjang keluar dari tanah tuh, guys. Ini apaan nih? Wah, seperti ular, teman-teman. Wih, lihat tuh. Wih, dia tidak bergerak. Wah, apaan nih, guys? Lihat ke. Wedede. Guys. Wow, ada... apa nih? Wih, ini sidat, teman-teman. Wow, nampaknya dia sudah kaku nih. Wow, kita terlihat, teman-teman. Tahu nggak sih, sidat ini tinggi banget proteinnya, teman-teman. Wow, masih bisa dikonsumsi nih. Kita bawa pulang saja, teman-teman. Sampai rumah langsung kita goreng ya. Yuhu, mantul. Kita amankan lagi, guys. Ha, kita let's go lagi nih. Kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dulu. Lihat tuh. Wih, dede. Ada indukan kura-kura lokal juga, teman-teman. Wih, mantul sekali nih. Wow, keren sekali, teman-teman. Langsung kita amankan juga ya. Wow, makanya disasar, guys. Ih, guys, lihat nih. Wow, ada kayu jembatan di sini. Kita menyeberang jembatan dulu nih, guys. Wey, mantul nih. Kita cari lagi di pinggiran sini, teman-teman. Sempat ada lagi yang kita ini, guys, lihat tuh. Wow, ada ikan kecil di sini, teman-teman. Lihat nih. Wow, ada ikan lele putih nih. Wih, langsung dapat ikan lele putih, teman-teman. Kita amankan juga. Yuhu. Wey, lihat nih. Aku bawa ada yang besar juga, teman-teman. Untuk menyimpan ikan yang agak besar, teman-teman. Mantul. Ih, guys, lihat nih. Wow, ada ikan lele besar juga. Wih, lihat nih. Wow, perangkap kita tidak cukup nih, guys. Gimana caranya nih? Wih, masuk sayang. Duduk. Hanya kepala yang bisa masuk, teman-teman. Wow, dengan muktamuk nih. Gimana caranya nih, guys? Coba kita angkat langsung masuk dalam wadah kita, teman-teman. Wih, di sini kesan. Jangan bikin ngamuk-ngamuk. Nah, besar banget ikan lelenya nih, guys. Wow, mantul banget nih. Wih, gimana caranya nih, guys? Dia ngamuk-ngamuk terus ini. Sini kesan. Guys, lihat nih. Wow, sudah masuk dalam wadah kita. Ayo, let's go. Kita lanjutkan lagi pencarian kita nih. Wow, makanya di-subscribe ya, guys. Mari kira-kira. Guys, jika kalian melihat sesuatu, beritahu aku, teman-teman. Mantul banget nih. Guys, lihat tuh. Wow, ada ikan juga di sini, teman-teman. Lihat nih. Guys, ada ikan betok nih. Wow, mantul sekali. Ada ikan nila juga nih. Ikan tilapia nih, guys. Wow, enak banget digoreng nih. Sampai rumah langsung kita goreng semuanya, teman-teman. Ngantul, kita amankan lagi. Yuhu, makanya disasar ya, guys. Guys, lihat tuh. Ada kabur. Ada mau lolos ini, teman-teman. Lihat ki. Wadidaw, ada ikan nila juga nih. Wow, keren sekali, teman-teman. Lihat tuh. Guys, ada yang mencurigakan di sini, teman-teman. Apaannya kira-kira isinya? Wow, guys, kita coba buka pelan-pelan ya. Jangan sampai kalau ada ikannya di dalam langsung kabur, teman-teman. Kalian jangan ribut. 1, 2, 3. Guys, lihat tuh. Wow, ada ikan koi cantik nih, guys. Wow, nampaknya kita menemukan lagi satu ekor ikan koi kohaku, teman-teman. Dia mau lolos, teman-teman. Yuhu, lihat nih. Yahau, dapat lagi ikan koi cantiknya nih, guys. Semangat sekali kalau seperti ini nih. Ayo, kita tutupi dulu, teman-teman, biar dia tidak lompat. Ayo, let's go, guys. Kita lanjutkan lagi pencarian kita nih. Wow, guys, lihat nih. Air di sini lumayan dalam, teman-teman. Coba kita cari di pinggiran dulu. Sempat ada lagi
ini sesuatu yang kita dapatkan. Guys, lihat tuh. Wih, ada yang masuk lubang, teman-teman. Apaan nih? Wih, guys, dia lolos. Wih, guys. Sepertinya tadi ada sesuatu masuk dalam lubang ini. Itu nampaknya mirip dengan sidat, teman-teman. Wow, belut sidat. Wih, semoga ini lubang belut sidat lagi, teman-teman. Coba kita periksa dulu. Hey, guys, ada lagi nih. Apaan nih, guys? Wih, dia masuk lagi, teman-teman. Dia mengadakan perlawanan nih. Wih, gimana caranya, guys? Coba aku periksa lagi nih di dalam. Semoga ada lagi nih. Wih, dapat lagi, guys. Wih, dia mengamuk nih, guys. Wadidaw, wih, lubangnya sangat dalam nih, guys. Lihat nih. Hampir saja dia lepas, teman-teman. Lihat nih. Ada ikan gabus juga. Wow, mantul nih, guys. Besar banget ikan gabusnya nih. Yuhu, kita amankan lagi, guys. Lihat tuh. Wow, dia sudah masuk dalam wadah kita, teman-teman. Kita periksa lagi nih. Sempat ada lagi yang mau masuk. Wih, ada lagi nih, guys. Wow, lihat nih. Ada ikan betok lagi, teman-teman. Keren sekali nih. Coba kita periksa lagi, teman-teman. Adakah? Guys. Ada lagi nih. Guys, cantik banget nih. Besar sekali kan nilainya nih. Wow, kita goreng sampai rumah, teman-teman. Mantul. Tadi sudah kita dapat ikan gabus, teman-teman. Ada lagi nih. Apaan nih? Nih, guys, lihat, ada ikan sapu-sapu juga nih. Wow, bagus banget nih kita masukkan dalam akuarium nih. Dia suka sekali makan lumut, teman-teman. Kita amankan lagi biar dia membersihkan akuarium kita, teman-teman. Kita periksa lagi nih, guys. Nampaknya sudah nggak ada, guys. Ada lagi tuh yang bergoyang di dalam. Yuhu, lihat nih. Dapat lagi ikan nila, teman-teman. Mantul, kita amankan semuanya nih. Let's go, teman-teman. Makanya kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu, teman-teman. Lihat nih. Wow, biasanya di air dalam itu ada ikan-ikan besar juga, teman-teman. Coba kita periksa dulu nih. Sempat ada yang besar. Guys, itu ada yang bergerak di bawah, teman-teman. Besar sekali nih. Lihat kok. Wahadidaw, guys. Warna putih. Wow. Guys, lihat nih. Ada ikan lele albino, teman-teman. Wow, mantul banget nih. Guys. Wow, itu dia, teman-teman. Ikan lele putihnya tuh. Guys, lihat tuh. Besar banget nih, guys. Sini, guys. Motong lolos. Lihat nih, guys. Aku sudah bawa dia ke daratan nih, guys. Wow, mantul banget nih. Langsung kita masukkan dalam wadah kita nih, guys. Jangan sampai dia lolos lagi. Lihat tuh, guys. Yeay, sudah masuk dalam wadah kita, teman-teman. Ikan lele albinonya. Mantul. Wow, nampaknya tadi aku mengincar sesuatu yang besar, teman-teman. Wah, kita periksa lagi di bawah. Keren sekali nih spot kita, teman-teman. Di mana ya? Guys, ini dia nih. Mana kok? Wah, di dalam. Kelihatan, teman-teman. Airnya sudah keruh nih. Ikan nila kemana kira-kira? Guys, dia akan melihat sesuatu. Bertepat, teman-teman. Lihat tuh, guys. Dia bersembunyi di pinggiran nih, guys. Guys, ini dia nih. Aku dapat nih. Dia nih, guys. Lintas sekali, teman-teman. Guys, dapat nih. Mau terus, teman-teman. Lucas sekali kan ya, teman-teman. Nampaknya kita harus tangkap dengan dua tangan, teman-teman. Soalnya ikannya sudah sangat liar nih. Wow, gimana caranya nih, guys? Guys, lihat tuh. Aku tangkap kepalanya nih, guys. Lihat nih. Guys, lihat nih. Dapat. Dia ngamuk lagi nih, guys. Lihat nih. Dia ngamuk terus, teman-teman. Gimana caranya nih? Wow, lihat tuh. Guys, dia mengamuk terus, teman-teman. Wow. Coba kita langsung angkat dalam wadah kita nih. Guys, lihat tuh. Wow, dapat ikan lele besarnya nih. Mantul sekali, teman-teman. Ayo, let's go. Kita lanjutkan lagi pencarian kita nih, guys. Guys, lihat tuh di sana. Ada lagi ikan kecil tuh, guys. Dia bersembunyi di bawah bambu nih. Wow, lincah sekali, teman-teman. Yaudah, kita biarkan saja, teman-teman. Kita cari lagi nih. Guys, lihat nih. Wow, ada banyak lubang besar, teman-teman. Mantul-mantul nih. Lihat nih, guys. Ada yang berbeda cangkangnya juga nih. Wow, dia memakai cangkang kaca, teman-teman. Wow, kalau yang ini dia memakai cangkang siput, teman-teman. Wow, tahu nggak sih kenapa kelumang itu seringkali bergonta-ganti cangkang? Karena dalam sini ada perutnya, teman-teman. Perutnya ini sangat lunak dan kelumang juga tidak tumbuh besar bersama cangkangnya. Wow, makanya dia sering bergonta-ganti cangkang. Apabila ukurannya sudah bertambah, maka kelumang akan berganti cangkang yang baru, teman-teman. Ya udah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. See you next video. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.